Ramadan 1445 Hijriah telah berlangsung. Selain antusias masyarakat Kota Jambi mengikuti ibadah salat tarawih, masyarakat juga antusias dalam berburu takjil di beberapa pasar beduk yang ada di Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Semarak Ramadan tahun ini mulai terasa di berbagai penjuru Nusantara. Biasanya dalam Ramadan, selain menyemarakkan ibadah, masing-masing orang memiliki cara tersendiri memeriahkannya, salah satunya di Kota Jambi. Seperti yang ada di halaman luar Masjid Ar-Raudhah Kota Jambi, tampak masyarakat berbondong-bondong untuk membeli menu buka puasa atau takjil. Takjil yang dijual pedagang pun beragam, mulai dari aneka jus buah, makanan ringan, hingga makanan berat. Seperti yang dilakukan oleh Ega, menurutnya Ramadan tahun ini terasa lebih meriah. Namun baginya, tahun ini ia menjalani Ramadan berjauhan dari orang tua karena tuntutan pendidikan. Ega berharap untuk anak muda mampu menjalani puasa dengan lancar. Karena jauh dari orang tua, rasa-rasa sedih. Oh, lebih jauh dari. Jadi mbaknya ini dari daerah luar ya, kuliah di sini ya. Gimana mbak harapannya untuk anak muda ini puasa tahun ini gimana? Boleh ditunjukin Pak, takjilnya apa yang dibeli? Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.